Dewan Juri yang saya hormati, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tak ada anak yang pantas untuk dijadikan penghias, tiada kalimat yang tepat untuk dijadikan pengikat, selain untaian syukur, sanjungan puja, serta ungkapan puji yang selamanya tertuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Rasul, hamba termulia, Nabi terpilih, manusia paripurna yang telah berhasil mengubah wajah dunia, yang penuh kebiadaban menuju peri kehidupan yang dihiasi dengan peradaban, yakni Nabiuna wa Nabiukum, Habibuna wa Habibukum, Sayyidina Muhammad. Berikut keluarga dan para sahabat serta seluruh umat yang selamanya taat. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pendidikan dalam kapasitasnya sebagai pemelihara jati diri manusia agar menjadi manusia yang termulia, pendidikan dalam kapasitasnya sebagai fungsinya sebagai penopang sendi kehidupan agar terwujud kehidupan yang sejahtera. Betul apa betul? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pernyataan di atas adalah buah dari proses pendidikan yang terwujud karena sentuhan kasih sayang dan belayan penuh cinta seorang guru terhadap muridnya. Pengorbanan dan kesabaran seorang guru telah banyak memberikan kontribusi demi kesuksesan dan kemaslahatan murid-muridnya. Muridnya berhasil menggenggam dunia, merendah cita, merajut asa, menata akhlak, serta menyulam angan. Jadilah manusia yang sempurna karena iman dan ilmu pengetahuan. Subhanallah, betapa agung pengorbanan dari seorang guru. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terlepas dari sejauh mana keberhasilan dan kesuksesan seorang siswa, tentulah harus sepadan dengan bentuk penghormatan terhadap gurunya. Karena bagaimanapun juga, kesuksesan kita adalah pengorbanan besar guru kita, keberhasilan kita adalah pengorbanan besar guru kita. Maka sangatlah wajar jika Sayyidina Umar bin Khattab telah menyatakan nasihatnya, tawaddu liman ta'allamuna minhu, rendahlah terhadap orang yang mendidik kalian. Ini menjadi isyarat bahwa seorang siswa, murid, santri atau apapun istilah lainnya wajib bersikap rendah hati di hadapan gurunya, penuh adab dan kesopanan, terhias senyum dan kekaguman, serta selalu tulus dalam pengabdian. Bahkan yang sangat fenomenal, Sayyiduna Burhanuddin Ibrahim Ajar Nuji dalam kitabnya Takmimul Muta'allim telah memberikan catatan emas bahwa keberhasilan dalam meraih ilmu yang bermanfaat itu sangat diikat erat oleh faktor kemuliaan, ketawaduan, serta keikhlasan dalam menghormati dan mentaati gurunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka jelaslah bahwa kesadaran yang muncul dari ketulusan kaum seorang siswa untuk menghormati gurunya ini akan memberikan pengaruh positif dalam membentuk kecerdasan spiritual yang menjadi esensi dasar dari perkembangan kecerdasan-kecerdasan lainnya, baik kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelijensial. Sehingga pada dasarnya pengorbanan guru kita, perjuangannya, jerih payahnya, penderitaannya, serta kesabarannya akan menjadi ladang amal bakti bagi guru
kita. Dan sungguh takkan mungkin dapat kita balas, karena selangkah kita bersimpu di hadapan guru kita. Maka sejuta untaian doa yang akan mengalir bagi kemanfaatan kita, satu masa kita berbakti terhadap guru kita. Maka semesta akan menjadi ladang kebahagiaan kita. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selamanya mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah meyakini dan mengamalkan akhlakul karimah terhadap guru-guru kita. Penghormatan dan ketaatan yang tidak pernah pudar dan usang karena waktu setelah zaman. Tapi penghormatan dan ketaatan yang terus kita lakukan selama hayat masih di hadir badan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rupanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kesalahan, mohon maklum dari segala kekurangan. Buku kertas berserakan, nasi basi ikan teri